Yang besar atau yang kecil, atau dosa besar atau
sifat warok. Warok itu menjauhi yang syubhat. Warok kalau itu ya, mau makan harta ya, yang syubhat dijauhi. Harta-harta berarti hukum itu. Mana kan harta bersuara kan? Nah itu harta syubhat. Apakah dia masih diri emas atau masihnya ada? Ada kemauan gitu. Jangan sampai harus nasi karpet karena diambil nanti karpet. Malu kan? Jadi hati-hati khususnya ustad-ustad supaya makanya kakak. Sebab diijabahnya doa. Cuma walaupun ada hafal ilmu juga gak ada keberkahan karena guru yang makan makanan yang halal ketika dia ngomong masuk dalam hati dia, ketika masuk dalam hati dia terjadi perubahan pada diri dia, itu namanya ilmu yang berkah keluar dari mulut yang suci yang bersih di mana tubuhnya semua diisi dengan yang jadi melaksanakan tanpa doa biasa.
Rizki itu udah ditentuin sama Allah. Tapi kan kita gak tahu kan. Disuruh kita mencari. Baik. Thank you.
jadi hati-hati yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Di sini dikatakan fataubatu huwa al-qiyamu bi hukukil. Taubat itu adalah melaksanakan hak-hak Allah. Salat, puasa, zakat, haji. Jadi kita harus melaksanakan itu namanya orang yang syukur. Melaksanakan yang disuruh, menjauhi yang diharamkan. Yang diharamkan.
Yang ketiga, wadar dunia. Dan dia meninggalkan dunia karena diserahkan kepada orang yang lain. Ya, tidak ngurusin dunia. Yeah.
saat dia berserah diri kepada Allah. Jadi sesudah dia tawakal, baru dia berserah diri. Itu. Tapi kalau dia tidak punya tawakal, tak bisa dia berserah diri. Namanya tawakul. Ya. Jadi tawakal